Siu, saya Ali dan ini Bicara Saham. Dan kali ini saya akan memberikan update tren harga saham dari Samudra Indonesia per closing tanggal 23 September 2022. Dari chart terlihat dalam 5 hari terakhir, harga SMDR terkoreksi selama 3 hari dan hanya menghijau sekali pada tanggal 22. Indikator Bollinger Band menunjukkan volatilitasnya normal dengan sinyal sideways ke arah downtrend. Untuk indikator MACD juga memberikan sinyal sideways dengan peluang untuk downtrend. Pada indikator Moving Average Cross, terbaca sinyal sideways dengan crossing pada tanggal 16. Dan indikator stokastik memberikan sinyal sideways dengan peluang downtrend. Kesimpulan, peluang sideways ke arah koreksi lebih terbuka untuk minggu depan dibandingkan dengan uptrend. Ini berdasarkan sinyal dari 4 indikator. Selain itu, peluang untuk terjadinya lompatan harga, baik ke atas maupun ke bawah, kurang berpeluang untuk terjadi. Stay smart, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.